Eh, hey, Kak Kesili. Ngapain lo? Seru banget. Lagi. Ini, saya sedang cari-cari Kak Kesili. Chef Mama minta beli tas kremes. Itu kan tasnya mahal banget, Bet. Ah, justru itu. Chef Mama itu tidak mau yang mahal-mahal. Dia mau yang di Mangga 2 tuh. Yang KW itu yang dia mau tuh. Ya udah, datang aja langsung ke Mangga 2, langsung pilih. Di sana tuh kalau nggak salah harganya 300-400 ribu. Ah, tapi saya bingung. Yang saya tahu tuh cuma ayam kremes, bebek kremes, begitu. Kakak Naya, ini tas kremes bukan ya? Bukan deh kayaknya. Kenapa emang? Chef Mama lagi sakit. Dia ngidam tas kremes jadi obat. Sakit? Tapi obatnya tas. Sakit macam apa itu? Dia ngidam itu, tas kremes dari Mangga 2 tuh. Mangga 2? Nitip aku aja. Ah, serius? Iya, aku kan sering ke Mangga 2. Ih, Kakak Naya ini memang baik sekali ya. Saya bersyukur begitu, punya kawan macam Kakak Naya begini. Apa sih? Kok masih di sini, belum dikirim? Tadi ditungguin lo sama mamanya lo. Hai, Kak Kesili, kirim tuh mahal. Mahal sekali. Berapa? 200 ribu. 200 ribu? Minum, Seo! Tunggu. Kok lo bisa kenal sama penumpang gue, Kakak Nam Seo ini? Saudara. Kita satu kampung. Dia pun ternak dengan saya pun ternak gitu. Dulu pernah nikah, kawin, punya anak, 7 keturunan, weh, 7 hari 7 malam pesta. Kalau nggak ketemu itu cipika-cipiki ya? Begitu biar, kadang-kadang tak tempel begitu. Tapi seru juga bisa ketemu teman sekampung. Untung gue bawa ke sini. Iya makan, gue pikir apa di Jakarta? Biasa, merantau cari uang tuh. Nisa mau pulang ini. Mantap. Saya mau pulang tapi belum ada uang. Kumpul-kumpul uang biar pulang. Tunggu. Beda. Kan dia mau pulang. Lu titip aja ini. Oh iya. Kok mau titip? Iya titip lah, Nom Sew. Sekarang sudah. Mampu kasih mama ya, di kampung. Tapi kau cuci kopi tangan dulu. Kopi tangan kalau kotor. Bersih biar hitam begini bersih. Iya kopi tangan kalau kotor ini barang luntur semua ini tas nih. Mahal ini tas nih. Sini sudah. Kau bawa ya kasih mama di kampung ya. Kau tenang saja ya. Pokoknya kita jamin. Ini tas sampai dengan selama di kepung mama pempangkuan. Oke. Kita bawa ya? Oke. Kau hati-hati di jalan ya. Pokoknya mantap sampai di kampung. Salam kasih ketumpung ternak semua. Makasih. Kasih makan dong biar sehat. Oke. Kok lu aneh sih, Bet? Harusnya lu titip salam buat keluarga lu. Kenapa jadi buat ternak sih? Kakak saya ini tidak mengerti. Di ketumpung kampung itu ternak itu adalah bagian dari keluarga. Mereka masuk di dalam kartu keluarga. Itu sudah. Hei, Nomseo. Kau jawab apa ini tasnya, jangan sampai lecet. Tenang, sakawan. Pokoknya nanti saya bawa ke kabin. Dan saya jamin tidak akan lecet. Saya janji itu. Mantap. Oke, kalau begitu kau. Hati-hati, saudara. Oke. Apa permisi? Bisa udahan nggak drama perpisahannya? Lo mau temen lo ntar ketinggalan pesawat? Iya kakak maaf Nah, saya terbawa suasana jadi maaf. Lama tidak jumpa tuh kakak sini. Itu sudah. Bentar ya. Saya jalan ya. Baik saudara. Mantap. Ketemu jalan kok? Di pesawat kau jangan dulu ditampak pilot. Pokoknya dia ada penumpang.